Halo guys, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu, serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan konten saya dengan Mr. Runner, dengan Mr. Buras pergi mencari durian. Ini sesuatu yang jarang dilakukan oleh generasi masa kini. Dan untuk mencari durian ni, kita perlu ada satu usaha. Bukan sebarang, iaitu kita perlu melalui jalan berluka. Kalau di gunung, macam di kawasan kami ini ada gunung, kita perlu mendaki gunung dalam masa 40 minit. Tapi kali ini kita pergi ke kebun ibu saya yang berdekatan, dan ada satu pokok durian yang sangat besar, tingginya mungkin dalam lebih kurang 200 meter. Agak-agak lah ya. Betul kah? 200 meter ada lebih kurang. Jadi di pokok tersebut ada banyak buah durian, dan saya bersama Burat. Burat ni adalah penjaga kawasan di sini, dan ada apa-apa nak dikatakan? Baiklah, kawan-kawan semua, malam ini merupakan malam yang agak istimewa kerana saya akan bersama dengan Tuan Spermit untuk mencari raja buah, King of Durian. Kita tengok atas pun banyak bintang cantik ya. Malam yang sangat tengok, cantik. Nampak, bintang bulan tak nampak, tapi berjuta-juta bintang di langit. Mari, let's go. Mari, mari kita. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan. Okey, ini adalah juah. J-U-A-H, juah. Dalam bahasa atau Bidayuh. Apa namanya? Juah dalam bahasa Bidayuh. Kalau dalam bahasa Melayu, tambuk. Tambuk. Kalau dalam bahasa Inggeris, bucket. Okey, let's go. Jom. Jadi ya. Basah. Baik, baik. Okey. Guys, kita tengok di sini ada satu sungai. Sungai ini mengalir dari gunung, Gunung Singai. Dan sungai ini kalau zaman 80-an dulu kami selalu mandi di sini sebab sungai ini besar dulu. Sekarang dah semakin kecil. Kadang-kadang kita akan jumpa labi-labi di sini, Ikan betutu, katak. Ikan katak. Tapi zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni dia tak buat kerja yang macam kita buat dulu. Kalau zaman saya dulu, kita akan turun ke sungai ni mencari katak, mencari ikan, labi-labi, dan ketam. Dan kalau dulu ada buluh, tau, buluh yang dipotong, buluh yang berada dalam sungai, ikan suka tinggal dalam buluh tersebut. Dalam Bidayuh kita panggil ya gonggang. Gonggang. Dalam tu akan ada pelbagai jenis ikan. Kadang-kadang ada juga Mr. S. Okay, let's go. Air ni crystal clear. Cuba tengok dekat sikit. Bersih, tengok. Nampak pasir tu. Ni sungai. Sungai yang asli. Okay, mari. Semakin kita menghampiri pokok durian ini, semakin ada bau durian. Kalau bau duriannya semakin kuat, bermaknanya akan ada durian di bawah pokok, di sekitar pokok. Mari. Kita sudah berada dekat dengan pokok durian. Kita hendak kejui. Mari.
Guys, untuk makluman, saya baru sampai dari airport ya, dan sekarang menunjukkan jam 11 ya. Nampak tak? Nampak? Jam 11 ya, nampak tak? Jam 11 11 15 16 ya. Okey. Baru fresh lagi ni dari airport dan saya pergi cari gunung dah. Okey, mari. Okay, sekarang kita dah sampai ke pokok durian ni. Kita dah sampai ke destinasi dah. Oh, bau yang kuat tuan. Bau kuat eh? Ya. Okey guys, tolong tengok ni. Tengok ni. Ini adalah pokok durian ni. Okey. Besar eh. Tengok dia punya akar pun, ini menunjukkan yang durian ini sudah berumur puluhan tahun. Tengok. Okey. Okey, mari kita pusing sini. Buah yang pertama, tuan. Mana? Okey. Nampak satu. Cium bau dulu. Okey tak? Ketuk sikit. Kalau bunyinya macam tin kosong, adalah tu. Masak kan? Ya. Buah yang pertama. Okey, masukkan dalam juah. Masuk dalam juah eh. Kita tengok akar dia guys. Tengok akar ni besar ni. Tengok pokok ni tinggi ni. Mungkin dalam 150 meter ke 200 meter eh. Mari tengok ni. Ini bekas durian ni jatuh, tapi mungkin sudah diambil oleh orang lain, mungkin saudara lah. Mungkin buah yang kedua. Mana? Ini. Ini pun bekas baru lagi ni. Mungkin petang tadi lah ada orang datang ambil lah. Mungkin saya punya abang saya. Mana dia? Ni cantik ni. Kecil tapi enak eh. Isi kuning. Bunuh buah ketiga kan? Ya. Ini sudah bagus. Cari lagi. Okay guys, kebiasaannya durian ni dia jatuh dalam pukul 2 ataupun sekitar awal pagi ya. Awal pagi, waktu sekarang jarang dia jatuh sebab mungkin dia sudah jatuh petang tadi, agak-agak mungkin dalam pukul 4 sampai pukul 6 dan telah dikutip ya oleh saudara ya. Mungkin abang saya dia dah mengutip tadi. Dan mungkin ini kita kena tunggu lagi dia jatuh. Dan bila kita berada di bawah pokok durian ini, berhati-hati. Kita kena dengar bunyi dia. Kalau ada bunyi dia jatuh tu, berhati-hati, berlindunglah. Mari sini. Kenapa tu? Burak jatuh lah. Ada jumpa. Ini. Terjumpa tiga semua. Tiga lagi. Kita kumpul sini dulu. Ada lubang sini guys. Kemari sini. Okey, biasa simpan juah di sini ya, simpan juah. Okey, nanti kita cari lagi. Kalau kita jumpa, kita kumpulkan semua dan kita balik. Kita perlu balik sekiranya juah ini dah penuh, baru kita balik. Kita cari lagi. Besar ni pokok ni, tengok ni. Ni tengok. Sangat besar.
Tengok ni guys, sangat besar pokok ni. Umurnya mungkin dalam 70 tahun eh. Lebih 70 tahun. Ah, dah jumpa lagi. Ah, ini yang ke berapa ni? 56. Hati-hati guys, ada lubang. Dan seperti yang anda dapat lihat, kalau anda tengok ini merupakan buah-buah masih tinggal, yang masih belum lagi jatuh. Anggaran buah-buah yang masih belum jatuh ada dalam. Baik, jangan berdiri sana tu, tiada bunyi tu kalau jatuh. Mari sini. Lebih buah ini, berlindung di sini. Ah, belum mau sini guys. Mari, mari sini. Kita tunggu dia jatuh. Ah, ini satu. Ah, ada satu sini. Tengok ni guys. Bila jatuh ni? Ah, tengok. Baru jatuh ke bila ni? Baru. Baru lagi. Ini tidak bagus. Ini yang kita panggil tibabiag. 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 Tibabiag means maksudnya dia tak sempurna lah, ya. Yeah. Dia ada buruk dalam dia. Okay guys. Jadi kami akan menunggu, yeah. Menunggu durian jatuh. Mungkin dalam 1 jam. Sebab besok nak kerja. So kita kena balik awal lah. Mungkin sebelum pukul 1 kita balik. Tunggu kalau juah sudah penuh, kita balik. Ada jumpa ke Burat? Kalau tidak, kita rehat dulu. Kita tunggu. Mari sini. Kita bercerita dulu. Okay guys, kita dah jumpa beberapa biji. Berapa biji tadi Burat? Ha, 7. 7? Okay. Kita dah jumpa 7 biji. Jadi kita akan tunggu lagi dalam masa 1 jam. Okay guys, kita dah habis misi mencari durian. Dan durian pun dah tak jatuh lagi. Mungkin dia akan jatuh pada awal pagi dalam pukul 4.45. Dan awal pagi esok, ya, kita akan cari lagi. Dan setakat ni kita ada 9 buah. Eh, boleh tengok dalam ni. Ha, ni bulat-bulat semua ni. Cantik, tengok. Ha, semua ni memang sedap. Baru jatuh, tengok. Untuk anda mengenali durian, okay, biasanya durian di kampung lah, ya. Dia putih sikit. Ha, ni putih. Dan dia bulat. Tiada lubang, tiada, ya, tiada ulat. Ya, dia bulat begini, cantik. Dan bau, memang bau sedap. Ha, anda cuba ketuk begini. Ha, kalau bunyi dia tok tok tok, bermaknanya sudah masak. Kalau bunyi tek tek tek, dia mungkin belum masak sebab dia masih keras. Dan isi dia tu melekat pada kulit. Bila isinya melekat pada kulit, dia belum masak. Dia tak ada ruang di antara kulit dan juga isi. So macam ni. Ha, dengar tak? Ha, ini dia sudah masak. Sebab dia akan, bila dia dah masak, dia akan ada ruang di antara kulit dan juga isi tersebut. Anda boleh juga ketuk, eh. Ketuk gunakan, biasanya kita guna parang ataupun kayu. Ha, dengar ni. Ha, ni kita masak, eh. Okey. So, kita ada 9 buah. Tadi saya janji nak penuhkan. Ha, dah penuhlah ni. Okey. Eh, jatuh pula. Tolong ambil. Simpan balik dalam. Okay. So, kita dah berjaya dengan misi kita mencari durian pada malam ini. So, tuan-tuan, guys, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini, iaitu misi mencari durian. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan.
Jangan lupa subscribe pada channel ini untuk anda mengikuti video-video yang akan saya kongsikan. Ya, bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. See ya. Good night.